para mahasiswa yang sekarang sudah mahasiswa Isteria ya, sudah mulai terjun di dunia bisnis, katanya sambil kuliah sambil bisnis. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi obrolan bersama mereka-mereka ini. Selamat siang. Siang. Aldi ya, Aldi satunya Riri ya. Nah, boleh cerita nanti suara-suara bisnisnya apa, sekarang sudah sampai mana? Dari Kang Aldi dulu. Saya bisnisnya cilok, kecil-kecilan. Nah, pernah. Saya Aldi. Asalnya dari Kopo. Oh, dari Kopo, orang Bandung ya? Mahasiswa. Iya, mahasiswa sini. Terus untuk bisnisnya, saya bisnis cilok. Itu bermula dari kegiatan UKM yang mengharuskan untuk danus. Lalu saya berpikir, oh kayaknya mama suka bikin cilok, kenapa gak dijual aja? Oh, rasanya awalnya bikinan mama sih ya, mama mau keren dan akhirnya coba ke teman-teman, akhirnya teman-teman suka dan ya kalau bisa sekitar danus ya ini ngajarin aja lumayan buat bensin. Iya. Sekarang sampai beda sehari berapa produksi? Masih ada kalau misalnya produksi habis itu 150 bungkus dari sekitar ini dari mana? Dari orang Pak? Kalau udah modal ini dari penjualan. Dari penjualan. Itulah yang bisa menginspirasi kita ya. Awal ide cilok ini dari mana? Dari saya sendiri lho Pak. Ya. Soalnya ibu saya sendiri suka masak. Suka masak? Ya, alangkah baiknya saya mengenalkan kepada teman-teman. Karena masalahnya di kampus satu saja gini ya. Kebetulan di kampus lain juga loh, oh, iya. Di Unpas sama di UPI. Ya, oke. Dan ini pengen saya gali dari kali ini. Kira-kira ada sesuatu yang beda dari cilok yang tadi boleh di share sama teman-teman. Karena kan kalau misalnya cilok beda kayak gitu, tapi bedanya apa cilok yang tadi? Kalau cilok sama dari kecil pak, iya. Cuma rasanya mungkin ya teman-teman rasanya beda. Jadi ada dua varian rasa yang isinya gak pakai rasa. Jadi bumbu sebelah sama bumbu kacang. Wih. Jadi sebelumnya dibiarkan dulu bumbunya meresap. Jadi rasa. Wih, sekali sekali ya. Jadi sudah punya ciri khas ya cilok. Pakai brand apa sementara ini? Tumbuh dari teman-teman sama ibu-ibu bapak-bapak dosen yang panggilnya cilok. Nama saya sendiri Pak Cilokali. Cilokali ya. Oke, lanjutnya saya ini ketemu PT Riri ya. Riri bisnis apa nih? Kalau boleh tahu dan bisa diceritain sama teman-teman. Saya bisnis hijab. Jadi awal mulanya itu karena kan waktu yang semester kemarin ada libur perubahan. Yeah. Nah, dari situ mulai nih daripada diem kita ngamak-ngamak. Jadi saya sendiri. Awalnya itu sih ada kelompok, tidak ada circle. Tapi lama-kelamaan karena ada tren, ada ide yang apa, jadi akhirnya kita bikin sendiri. Keren sekali. Salah satu model hijabnya seperti apa? Kerudungnya atau setelan atau gimana? Model hijabnya lebih ke hijab insan. Insan? Iya. Sebenarnya sih sama aja mungkin sama yang lain. Cuman bedanya dari cara pengemasan kita lebih pakai dirinya mungkin lebih menggunakan. Oh, sudah banyak ini sekarang sudah dari berapa foto? Sehari mungkin waktu zaman yang libur itu kayak karena waktu libur juga ada promosi-promosi kayak gitu. Jadi misalkan sehari seminggu itu kita ada pengiriman 3 kali Senin, Rabu, sama Jumat. Itu biasanya kalau Senin paling banyak sih waktu itu pernah kayak 120 paket kayak gitu. Oke, keren sekali ya. Nah, pengen tahu juga ide awal bisnis ini apa? Idenya, ide awal-awalnya seperti apa? Kok bisa terjun dan gimana nih? Tips membagi waktunya kan udah juga sibuk ya kalian juga ya. Tapi kok bisa-bisanya sambil bisnis ini yang kita bawa inspirasinya buat besar-besar. Mungkin kalau misalkan kita mau bisnis, karena tadi Bapak bilang kita harus kayak fokus. Terus kalau misalkan kita ada ide atau kayak inovasi gitu, kita harus ikutin jangan kemana-mana gitu. Itu ya, itu istirahat. Dari Adi sendiri, itu berbagi waktunya gimana nih? Karena kan kalau bisnis itu harus pagi-pagi, harus pasar juga.
ada yang produksinya mungkin waktunya juga banyak stres ya. Untuk membagi waktunya, saya lebih memaksakan diri bahwa ini orang memaksakan diri ini jadi sebuah istirahat. Yeah. Karena saya punya tanggung jawab juga di kuliah, saya harus mendapat nilai yang baik. Namun saya di sisi lain punya tanggung jawab di bisnis juga. Untuk ini saya diambil hikmahnya, jadi untuk perjualan cilok, saya bisa belajar berani untuk menawarkan. Terus bagaimana rasanya susahnya mencari uang, keberanian dan proses. Proses. Ini lebih ke dalam proses belajar. Keren sekali ya, hari ini berdua sangat inspirasi sekali. Terima kasih inspirasinya hari ini, Dewi, karena ini berdua sukses ya, dan berhenti sampai di sini. Berarti, pemirsa Seratus TV itu tadi pertemuan kita dan dua mahasiswa yang sangat inspirasi tadi, mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita. Salah satu inspirasi bagi kita, jangan tunda-tunda lagi. Bisnis sangat selagi muda, dan tentunya kita banyak memanfaatkan waktu yang produktif untuk kita sebagai orang muda. Dari kita sukses buat kita sekalian, terima kasih atas pertemuannya. Jangan lupa tetap like, share, dan subscribe di Seratus TV.